Bismillahirrahmanirrahim. Saben Carita adalah teater tradisi Kalimantan Selatan dengan bernuansa Islami. Melalui media yang disajikan secara komedi bisa menjadi sebuah tampilan yang tidak membosankan dalam menampilkan sosialisasi tentang pernikahan dini. Juragan kita nih paling terkenal bilanya ada orang perkawinan. Setiap ada orang perkawinan pasti dicari juragan kita. Menyewe? Adanya? Orang basuh piring cari gabok pada juragan. Juragan gabok? Kebenar juragan gabok. Itu sampingan kergan. Maka ini mangga. Ya. Lu rancak lu duduk jembatan nih. Rancak ada melihat. Yang itu mang. Sini sini. Hey. Juragan ini gatal tuh sudah. Ibarat ada tuh apa? Gatal tanduk. Ini gatal tanduk. Temennya salah lu lah. Kada. Ngebet ya lo. Juragan ini menggaji kami lumayan. Iya lah. Anu gerakan. Biasanya jam-jam kayak ini. Kada juragan kita ini lah. Baju kuning. Iya kuning. Jam kuning. Jam kuning. Kada gigi putih aja. Gigi putih aja. Nang itu pasti kuning ya kala? Ya, pasti. Wah. Gaji kita jangan nang kuning terus dulu lah. 5.000, 5.000 kuning sekali dah Abang. Jadi gana kena lah diulangin ya. Biasanya jam-jam kayak ini deh gana. Wah, nang itu kan. Itu kan nang, tadi kan. Nang bibirnya. Nah. Wih. No. Tabel. Tabel kuluman. Koma. Tabel. Ada bahasa kasarnya. Kasar jangan Bang. Ya kalau. Kan Angelina Jolie, Angelina Jolie. Siapa nih itu? Anak kan. Anak gua anu, anak gua Wagapur. Wagapur ke siapa ya? Kadingan aku nah. Wagapur juga. Wagapur lah. Selamat. Tapi juragan tak nek. Aku lagi dulu. Iya lah ya. Ini ada bang bau-baunya nih.
keciuman. Bo, Mang. Ada ya. Iya, siapa tuh? Suara gerisik, Mang. Siapa bertunggu? Biasalah, anak muda tuh. Maaf, sepanjang. Aku mengintip. Aku mengintip lah, aku lah. Tunggu lah, mengintip lah. Sidin sobat mengeluarkan kata-kata, lo mungkin berbohong di tangan. Adalah.
juragan. Mun kada bisu. Kada bisu, Bapak. Kada pandir. Ben. Gan, jangan bisu pandir. Jangan bisu pandir anak gua, Gan. Perlu obat anu penurun gula kah? Masalahnya pian bilanya melihat itu Pak betamu ya. Jangan tapi pun geta. Kan tapi mun bisu pandir anak gua nah. Buat tambah penyakit gula pian bilanya lihatnya. Dan manis banar kene. Lirikannya kan, apa kan? Liriknya sudah lirik kan? Eh, Pak, apaan lagi? Wah, kau nih? Ya, kita lewat aja yuk. Aku tangkin aja di dalamnya. Bila juragan kedua aku nggak takut nih? Nah ini aja nak. Anu nak? Lakasih pemandir. Anu juragan kami ini model ada perasaan kayak itu nak. Model apa juga? Jer. Aduh, mana juragannya? Ayo, ada mau ada orangnya aja? Coba Bapak Tuhan tak kenal apa kata sayang dia naik. Kamu nak ada patuh ya Pak? Maju, jangan memberi sumpah ke deh. Ini yang pikot kita rawat, kita jaga lawan pian nafkahi kena ini cukup nih. Lawan kita lestarikan. Iya kan? Iya kan? Ayo kan? Masuk aku nih. Masuk aku mah. Gak. Wah ini kah? Ya wah ini. Mbak Adam. Gak. Jangan kok. Gak. Senang. Cinia. Awas Cinia. Cini ya? Kan kawa ae. Kawa. Gugut tangannya. Ada ikan tahu ngaran Cini ya tuh gimana? Makanya betah. Informasi kan. Kayak kan tahu anak gua. Aku beliwat aja deh. Makasih ke situ itu. Selimut lawan orangnya ah kaya tuh oh pinjam selimut namun kawa lawan orangnya ayo sautin sama pada kan semua kantor kita nih ayo lajari wahai ya lajari sama apa tahu duit Bapak Andir kada bisa. Kali bisa, Jer. Kita nang dijablai situ semalam. Oh, iya. Kita habang di sulam bagus. Wih. Hebat juragan kau.
di anak di atas kepala. Poncol. Bagus kalau pita tuh di kepala. Itu lain pantun. Lain pantun. Bukan nyataan juga kan. Lain pantun. Udah kan berupa pantun disuruh ke pantun. Sebutin lah. Hah? Emang tadi sebutin. Sebutin bulan. Itu nang nang kisahnya. Jangan akon juragan yang dibisik. Ini nang kisahnya nang. Apa? Aku tak tahu juga, aku kan benangan. Pita kada sembarang pita. Pita kada sembarang pita. Woi, pita jadi jual toko Cina. Pitanya dijual di toko Cina. Woi. Pita kada sembarang cinta. Cinta kada sembarang cinta. Woi. Cintaku ini hidup sedunia. Apa dah? Aku ingat dia cintaku karena sampai mendunia. Nah. Eh apa lah? Padang dulu nah. Ulun ni kayak ini aja pian bepantun tarus dari tadi. Tutup poin aja pam pian kayak apa gerang maksudnya? Tutup poin jar. Tutup poin nah. Gila jadi tutup poin yo. Kan lawas eh. Ibu, lubangnya kada ditutup. Tutupi, napam? Akur. Jadi aku mah anak menutupi itu nah. Menutupi nang apa? Aku lagi tutup. Anu kayaknya aja dengar. Iya. Nah, rumah itu masih di sana lah. Inggih. Ampun maaf juragan lah. Kami ini anak kayak bulikan gitu nah lawas dah berjalan. Kada nyaman non Abah di rumah. Aceh aceh kada bakso kada waktu. Nah aceh 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 aceh. Ngira aceh bakso. Oh, anak pengajian ah. Tinggi. Anak pengajian. Ujungnya lah ngarannya kayak bibinya. Kami sampai ngaran panjang lah udah. Oh. Lailatul Fitri. Nah, alim tadi siapa? Nah, alim itu ini kan ke pengajian. Alim. Iya, alim. Lah, alim. Ya. Alim gua ada juragan ini. Ya, juragan gabung. Juragan apa enggak? Alim itu lu enggak? Iya. Ampun hendak pian mulia. Nggih. Hah? Nomor WA. Itu menjawab. Mulia. Oh, juragan. Kena bahasa ulun ketik IG. Ulun tadi hendak ulun. Dian kada kawa ulun dan sanaknya. Yang benar. Adang dulu. Ya aku bepandis tu matlah. Maksud pian ni apa gerang juragan. Jadi jadi ulun ni kada dibariakan lewat di sini. Bukan kada membariakan. Nggih. Bukan kada memberiakan bubuhan di kemlewat tuh kada sayangnya aja. No! Cuma hati ini rasa asa gerugutan tuh. Kada mun kita duduk wara lalu kada anu kayapa ibar pemandangan tuh kita belum kurang jelas. Nah, itu jadi kita pandiri. Jadi belawas-lawas di sini pada serahan barangnya. Wah, ini salah juga barangnya. Ayo ha, ampun pian anak bulikan. Hati-hati di jalan. Jangan wilayahnya anu, bilokan ke bilok itu yang terus. Ulun lewat lah. Tahu baca kalian juragan kami. Nggih. Anu, lagi aku berduit. Sudin berduit. Padahal juragannya jangan pisu. Lu lewat lah. Yo ya. Kamu Spanyol gitu kalah. Spanyol kok ya kalah. Kalau nang di muka tadi bang, apa itu tilam menggulung? Nah, kita pulihkan ke rumah itu dulu kan? Kita pulihkan aja sudah. Kayak dulu kita bagi stomak terang. Bang, kita berandai ini kan lah. Seandainya adalah, ini kita kan maya boleh ya kalau? Boleh. Diterima nih. Ini kan kita langsung ke mobilnya kalau? Iya. Mobilnya tuh. Kita ke sana kalau? Masukkan yuk, taruhkan lo rumah kita mau bahaya di rumah aja.
ruwet tenang asli. Wuh. Aku hari ini bahagia benar. Bahagia anu pian bahagia juragan. Bahagia. Nyaman. Ada mulai kita datang mana tadi, Wak? Aku kah? Kamu kan udah di jalan di situ. Wah, kamu. Kurtesa. Namanya ini. Gini, gini. Ada kisah lagi ya. Ih, kamu lawan si Din. Ber? Aku disuruh si Din, ada tugas. Masa aku menggani. Sini, sini, sini. Pun. Nah, bujur. Nah, aku suruh semalam gak, Pak? Ya, suruh semalam. Sudah, ulun gawe. Ada nak mana? Suruh, Ben. Banyak penyuruh, nih. Ada. Ke mana? Gasan mano anak kok. Nah, pokoknya tugas nang tiang suruh sudah menggawe bertaan. Pokoknya tenang beres. Hasilnya anak pian ini ditolak gara kenai. Kayak masuk rumah dulu, kayak masuk rumah dulu, kayak. Panya Mega. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salim mana, Pak? Nah, ulun sudah memadahkan. Ini jurulun niatnya bagus. Nah, anak orang nang bagus juga ya, rencana hendak Pak memarahkan ke anak pian si itu saya ini tolak mamanya mencerenceng sama mamai. Nah, mamanya mencerenceng itu kuning. Ada tadi kan mau padah lah bawa anak juragan Gian. Sudah jaku siapa ya yang ada kenal juragan Gian tuh juragan gabuk di kampung tuh. Sidin berduit kayak itu padahal. Sudah padahal jaku orangnya berduit macam-macam aja. Nih tak kuning ditolak kok. Hanya sekali ini jenai kita. Ada. Singgung aku kayak ini. Tuh loh. Kok kita membawa ini kah? Tahu nih, tahu dapat di mana juga kamu ke parit. Kamu ini kembawa cocok. Kayaknya melirik nih. Ada. Ada juga kisahnya. Aku nih ke anaknya ikinya. Sini kamu ke. Aduh, banyak paniwara nih ini. Oke, ini juga aku sudah tertahan lagi nih. Juragan ada hina, aku memang gurak hati tau lah. Ini gini. Kenapa yang saya buat aku? Kali papapan, aku muat buat lah. Tunggu nanti, kok kenapa papapannya itu toh? Pemilihan juragan. Ini jangan-jangan gak ngay? Jangan-jangan. Gan, biar aku ambil anak aku salik nih. Masa kita? Pokoknya lah, juragan lah. Jarolong gan. Assalamualaikum, Yulon. Waalaikumsalam. Siapa ikam? Ulun ada utusan diutus oleh juragan ulun. Ya. Masuk ya? Masuk ulun kan? Masuk. Ulun. Masuk. 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 Sudah. Masuk. Sudah. Sudah. Sorangan. 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 Ada lah nubuhan ini. Masuk. 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 Ini masuk kan? Masuk. Nah, duduk di mana itu? Duduk sini. Aduh. Duduk. 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 Bapaknya lawan siapa? Bapaknya lawan siapa? Lawan mamanya. Lawan mama bibiniannya. Mamanya di mana sih toh? Aduh. Mamanya duduk di kursi ya. Oh, berarti ini sama mamanya, kan mamanya dulu lah. Di situ. Mana? Situ. Oh iyalah. Mamanya di situ. Jadi juragan lah jurulun. Ulun ini niat bagus ke sini. Ke sini berarti kisahnya. Nah, mandang memarahkan anak kemanakan ulun ini. Oh, ada aku terima. Nah, itu kisahnya lah. Ibu itu dah tahu Pak juragan kan? Tahu kami juragan siapa kan? Nah, itu tuh tersinggung aku nah. Eh, arana kan nggak tersinggung ini kenai? Ikam ikinya ikam suruh bapandir lah. Balung sawat ke ucap-ucap oke. Nah, ini menurut abahnya bila tetap oh, bapandir lancar-lancar harus begini yang tuh. Si itu kan tadi. Dan jangan terlalu banyak pandir kita. Siapakan pulakan hari ini kita ditangi. Kadang kalau perlu kan duit nang kompor di dapur tuh juga. Bawa kah? Nang di bawah bantal tuh juga. Ada payu lagi tuh bahari dah. Bujur ulun singgung juga, pintu singgung itu singgung. Kamu kayak apa ki? Ditolak orang itu. Lah, siapa ya orang bawah? Ulun ini sudah dasar malas badan nang lawan binian tuh. Langsung dia. Masuk bang biniannya mau lah. Tandanya semangat ketersinggungan
Hari ini juga kita keluar. Titik ini juga berangkat. Kemana? Ke rumah. Ke rumah kuitannya kah? Ya. Tahu oleh kamu rumahnya? Tahu benar, Ron. Ayo, gas. 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 Masuk. Langsung. Siapa aja, kami pun mau bebas akan asal tahu lawan yang baik mana lah. Ujur bahai. Lawan yang buruk mana yang kada tapi baik, mana yang kada tapi buruk. Ulang kan, dengarakan nak lah ujar abah tu, dijaga diri nak ya. Ma ayah anak mama ni satu ja gadis bala. Iya, lawan jua nak lah. Lawan jua kuihin lah ya. Dunia medsos tu luar biasa. Jujur. Ada kaum memijik sedikit kelihatan nang kata tapi baik, memijik ini kelihatan nang kata tapi baik. Nah tinggal ikam aja, kami ini membebas ikam anak apa aja asal tahu nang tadi batasan ikam. Bekawan lakian boleh asal menjaga batasan, bekawan lawan siapapun silahkan bekawan asal bujur-bujur menjaga. Menjaga apa aja maunya kira-kira? Menjaga diri lah nak. Diri aurat tuh nah ditutupi terus. Keluar jangan bekentak-kentak mak lah. Nah, pada boleh. Apalagi bebinian. Bepakaian nak sebut. Kadang mbak, paham lah nak apa ujar mama abah nih. Dari tadi angguk aja kami Maria. Tidak ngerakan ujar kuitan apa. Lah. Kamu mengantuk kah? Oh loh, mengantuk. Tengah malam nanti kalian disepadahi bujur-bujur sadang adalah karena kita yang penting mama abah ni pada handak ikam tu nang kayak kami. Oh bapak bagus sih mana? Biar aja juragan marah.
tunggu dulu, Bu Mama ini bujur-bujur, kami ini kena tahu apa-apa. Bu Mama yang mana yang bujur? Iya, Bu Mulut lah. Ada saya kena di Bu Mama ini. Ada tahu anak ewe ini. Aku udah itu urusan gue lah. Kenapa biarin datang-datang ke rumah orang, Bu Mama membuka lawang masuk. Nah kayak apa kata Bu Mama ya? Aku ini orang terpandang di desa nih. Apa ya? Melamar anak ikam, geseng anakku, maka ikam tolak. Kasar pula yang kemana nolak. Bah, tau gak? Bingung mulut, Bahai. Anak ulang dia kan bisa pacar. Jalanku! Akan-akan gue ini kadang kau jadi percaya. Bisa juga ini yang kadang-kadang sopan. Anak-anak yang dasar kan bisa pacar, makanya dilamar oleh anak juragan kami. Kada hakun. Ah, tunggu loh, menolak siapa lah? Ya mbak datang siapa? Jadi kami tahu datang-datang Bu Mamai. Ah kami ya bisa Bu Mamai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sini, sini kan. Karena kalau kita mahir membawa informasi yang bujur-bujur aja ini. Nang ampun rumah, maka salah sedikit. Supaya tengah-tengah. Dan sudah Bu Mamai kan? Bu Mamai. Sudah Bu Mamai. Dan Bu Mamai lah sudah. Ada Bu Mamai lagi, jakanya kada nang model nang wehin nang puisi-puisi. Sudah mayat beretanto. Mbah, ikam mun amang ikam iki kada tersalah rumah kah? Weh, bujur di sini. Takunakan di dalam. Ada kaca. Tahu. Nang bujur tu mana? Ikam kada bekerampot atau inya kada bekerampot. Jangan sampai memberi supan. Bujur rumahnya ini. Tapi nang jangan tapi-tapi nyong menyupani kami. Namun nenang pian mamai urang. Asok yang lihat itu di kamar masuk kamar sebelah. Ah, ruang tamu, ruang tamu. Ini kisahnya. Kita nih mandi ambin ya kita nih kisahnya. Diambil. Kalau supaya kita kada tertumpang ya kalau. Nah, supaya kita gumpal. Turun ke sini kan. Di bok sorak. Aku duduk sila bagi kemudian. Nah, mana gerang pian mamai? Nang ini kah? Nang dalam rumah saumahan tu mamai. 1, 2, 3. Cakir batu lakir. Meja tabur. Lain ini orangnya. Lain ini orangnya. Ikam bapaknya ini nomor 68 RT 16. Bujur RT 16 juragannya nomor rumahnya 68. Tapi ting ngambe. Lain ini anunya rumah orangnya. Nah, macam apa lah? Kami kehamburan. Kami minta ganti rugi. Mungkin jalannya ini lah, rumahnya ini lah. Kada, bujur rumahnya ini, RT-nya ini. Tapi nang orangnya lain ini nang menolak lamaran tu. Siapa mas? Tadi ulun ada kesini membawakan anak. Anu Nina, anak juragan ulun ni hendak melamar. Oh. Si Dinjar, anu nang para anak juragan ni kan? Bahandakan minta peparaakan ulun disuruh juragan sekali sampai ke rumah sini ulun ditolak langsung kasar-kasar. Salah. Kada dulu kada. Ayo, menamuinya lawan siapa pian? Anu dalam rumah nih selain pian bertiga nih ada lagi orang. Ada di sana ulun. Di sana ini ada. Nah, anak kemanakan ulun lagi sebutingnya ada. Sakua lah kemanakan orang satunya lah. Mana gerang? Lakian yang mana? Ada anak datang dulu. Ada ikam menang berlaki ini nih. Kita gantung kah? Jangan. Ada dulu yang mana? Anaknya yang mana? Ini nah, ini nah. Sini ke, sini ke. Nah, ini anak juragan ulun. Oh. Yang mana nak? Ini kah? Tuh kah? Itulah ya. Lain selain ini adalah lagi. Anu Maria Desi mah bawa Desi. Kau Desi, kau Desi. Iya. Ayo, urus sama nikah. Ambil tahu dia sini. Mau pada belum tentu. Bingung siapa sekalinya kam ada kah kondisi pacar anak mendatang dia ada berapa laki si pacar nah ano pian mendatangi
lawan mamanya kah tadi? Mamanya tadi tuh mamanya tuh pangnau. Hadang dulu. Pian tahu lah nak lawan bubuan nang ini nih. Ulun tahu, tapi ulun kada pacaran. Nah. Oh, mun berarti lawan mamanya tadi lah. Lawan mamanya tadi tuh mamanya nau. Lawan mamanya. Eh tadi kiau berarti si Lela. Ya, nah, kiau mama. Kiau mama. Mama. Nah, orangnya nih. Ya apa gerang kisahnya? Orang datang-datang tuh mamai kada mau ngaji. Kadang dulu dangarakan ulun. Nggih. Buan pian lo tadi yang datang ke sini lah. Baja. Inggih, ya. Ulun tadi didatangi bubuhan si Dini. Bermaksud hendak melamar si Desi. Sini pian nak. Desi kenal lawan itulah nak. Inggi kenal. Nah, ulun pokoknya dasar menolak. Ulun kada hendak. Oh, berarti yang menolak ini. Juragan. Mamanya datang sudah. Ini mamanya nang menceng-menceng. Aku mamanya kasih apa kah kalau sudah menolak? Umum baik. Ada urusan. Gua memberi maaf. Mamanya? Nah, itu namanya. Ini gak mamanya? Nah, ini. Ini mamanya. Tolak. Baru datang, tolak aja. Nah. Jangan mau. Tolak. Nah, kenapa? Kamu mau sama mamanya tadi? Nah, kenapa? Tolak. Dukung menang atau menolak? Jadi jurang. Kadang ini dulu nak misalkan awal. Pan, pian mau suruh mempercayakan ulun yang sudah datang, yang baik apa semua. Mamanya langsung menceritakan. Pokoknya siapa yang datang buat aku, lu tolak ya. Itu cuma mamanya lah. Oke, biar aja. Aku saja yang menolak itu. Bapak. Coba lihat itu loh, lihat itu ibu tur mamanya toh. Nang itu. Oh, dojo. Ayo, ayo. Ayo, apa yang bagus? Kenapa bisa jadi? Ikam bukan butos. Kami ini pandang data. Pandang data apa tuh? Kayak apa tuh? Takwat? Ayo. Bukan. Wah, iya. Kadang dulu lah. Ulun nih, kadang semata-mata. Menolak bukan ulun apa-apa. Anak ulun di sini masih umurnya 16 tahun. Kada apa-apa, tolak aja. Hadang dulu kok anu juragan. Jadi juragan nai, anak ulun ini hanya 16 tahun. Ulun kada handak amun anak ulun ini dinikahkan dini. Kita tuh bisi peraturan wahini juraganai bahwa anak-anak tidak boleh ada pernikahan dini. Itu udah ngarakan. Ulun datang sopan nih namanya urang. Ya apa? Kayak ini lah, kayak ini supaya nyaman ya lo. Kada bah kencangan kayak ini. Kiau abah banget. Nggih. Kiau abah. Bah. Kaya nyaman sedikit kita. Kada anu banget. Bina banyak orang keluar kenapa nih bisa? Anu bahaya tadi ada orang bermamai-mamai. Makan net kan mari kita tamburan. Cariki jor. Makasih nih bang. Buat kita. Nah ini madahi bah anak melamar gitu. Jelaskan lah. Di sini anak dilamar kurang. Tapi ulun nih kada handak. Ulun tolak. Iya. Pokoknya di sini kada boleh dilamar orang. Sebelum umurnya bahai mencukupi. Desi ini hanya 16 tahun. Jujur. Han, biar tahu lo bah aturan pemerintah wahir ini. Nah. Anu. Asap pirandu. Asap-asap kembali nih. Masuk ke dalam nato ha. Bah. Ai. Aduh. Aduh. Kawan-kawan! Ingat kembali kita.
nang dia mau biawak. Iga, aku ikam saya, aku ni lah. Muncul itu katik beri. Siapa? Si Dini kawan beri itu di. Kawan di pesantren ya? Ih, tapi si Dini semalam tuh kada. Kada habis. Kada nyahun kada bahabisan. Ujar pian apa semalam tuh hendak apa jangan menggeni kuitan jangan lah yang mau jadi kada mengharuskan ibaratnya. Ini tadi lah yang datang ke sini anak mah lamar anak anak kami. Lah. Nah jadi ibaratnya tuh kami kada mau nolak pang. Jadi kada mau nolak kami. Tetapi ngarannya umur renang saya itu tadi ibaratnya itu kada dibolehkan lagi. Oh berarti di parang kak bro, bro. Amun di parang itu pacaran masak. Ya, berarti ini bila 16 tahun ini kada sampai umurnya melanggar peraturan pemerintah kayak itu kan. Nah, tahu kalau maka cakanya tadi sampai ya kan kada bisa bertemu ke sini. Siapa kada tahu? Kada di rumah aku. Jangan tahu kada rumah situ kan mahamuk kada. Jadi kurwe anak juragan kami ini kada bertatu. Dua umur berapa umur berapa? Asal nak kawin lah itu nama. Bukanlah kawan juragan kami. Jadi apa nih kalau nang misalnya nih lah kita nih kawan nih apalah juragan lah kena mau kawin lawas bila inya terlalu muda kawinnya itu sebab akibatnya itu apa kan kayak itu sehingga dilarang tentunya ada sebab dan akibat kan kayak itu. Ih, bujur itu. Nah, aku pesantren pilihan. Anak kolon ini tahu aja juga. Ah, berarti kan pernah aja pendidikan nih. Pernah aja lah. Bawa sih. Nah, jadi kene-kene. Kayak apa? Pantas aja. Anu gimana anak bini ulun ini menolak umur 16 tahun. Padahal di pemerintah tuh jelas dan nyata bahwa kalau hendak menikah itu umurnya minimal 19 tahun hanya boleh kawin kalau yang ambil 16 tahun tuh yang dulu peraturannya. Artinya inilah mungkin salah satunya karena umur terlalu muda ujar kurang kok ada pernah mendengar reproduksinya kurang bagus kayak itu ya. Berarti gue kayak gitu lah. Berarti nang di kampung sebelah ya ada yang 40 tahun kawin akan cocok kayak bedi diaman. Kenapa? Ini amat kira 14 tahun ketimbang. Oh, mungkin ya. Anu kalau ini umur kita pasti dua hambar, jangan pernah macam-macam. Sangka tuh kan kayak ini anaknya tuh aku tahu kenapa ngai. Aku menanam getah malam-malam. Pas menanam getah, anak itu lahir. Ya. Nah, pas aku menoreh getah itu dah. Belinya getah itu sahut ditoreh. Berarti 14 tahun tuh umur getah tuh. Anakku sama itu, kawin malam. Itu akibat anu kira-kira akibat menikah 14 tahun mungkin. Mungkin. Kenapa? Ada beberapa faktor. Oh. Pertama mungkin ekonomi kuitannya. Oh, ya. Nah cuman menikahnya ini mungkin kada tercatat. Oh. Inya melanggar dari pemerintah. Apa jarang kurang tuh nikah di botangan. Di botangan. Ya, nikah anu lah, nikah daun sirih kah? Oh, itu nang ulun dengar kisah itu ada gede yang anu kan nang mencari gabung pada kita semalam. Ada kisah anu mengurus akta. Sakalinya jadi akta itu kada tebut ngaran abahnya, Ger. Kira-kira kayak itulah. Ya. Bila menikah di bawah tangan, akta itu hanya ada ngaran mama. Iya. Ada kawan dibuat ngaran nah abah itu gara-gara nikah di bawah tangan atau umur nang di bawah tadi lah. Nah, sebutin pula nang betakon nih. Sebutin pula. Kalau misalnya umur anum nih, apa akibatnya anak misalnya lahir nih? Apakah model apa yo? Prematur jadi prematur apa apa lagi itu lagi sejarah nah supaya nyaman ya lo kita tahu berataan ulun tahu bagian pian tahu. Jadi bila orang tuh nak nikahnya anum di bawah pada 19 itu khawatirnya amun inya bisi anak atau hamil musia pas mati karena meninggal waktu lahir pas mati meninggal bila inya meninggal pas melahirkan halo nah ini musuh kan nggih musuh ini mohon maaf tadi kan kami ini berdatang nah berdatang kebetulan si Tuhan kita kawan juga lo tapi lawas beri kan ya. Karena tadi kekanakan karena sampai umur ya. Nah ini pang nah juragan kami nih tadi ada pang niat jua pudel nang ada model nang kilat
di Benyo tuh lawan nang anak situ ha. Tunggu dulu Mang, tunggu. Wah, ini masih banyak lagi Mang. Bukan hanya pasnya melahirkan itu meninggal. Yang kedua jiwa supan yang kekawanan inya. Coba bayangkan kekawanannya sekolahan. Inya di rumah bemasak, menimang anak lah. Kenapa? Pertama, beban inya tuh belum pas lagi. Pemikirannya kada bagus, lagi belum tapi dewasa. Usia sama anum-anum nih. Usia berkelahian, oh bahajarannya di dalam aja mah. Rentang bunuh diri juga. Oh iya loh. Habis itu anaknya bisa apa, sebanting, stunting. Oh stunting. Kayak anu, orang tuh kenapa biasa aja begini anong aja. Ada papa. Itu lain kisah. Lain kisah deh, nah, itu anong tuh batasannya. Apa? Ini anong tuh satu. Bibini, imbah bibini, bibini pulang, nah itu nah. Anum, bini anum itu nyampe itu mirta tuh seorang pada setahun ya anum aja. Maksudnya anunya tuh nah. Jadi makanya bukan hanya sekedar pernikahan dini, tapi kita harus juga yang namanya PUP. Apa itu? Apa itu? Penundaan usia perkawinan. Nah. Amun kawa sekolah dulu. Habis lulusnya SMA, kuliah pulang. Nah. Kalau ada rezekinya, amun itu habis kuliah ada gawian, imbah umur 19, 20 atau 21, silakan kawin. Oh, direm dululah. Ulun bapanel. Ini kan masalah nang kada cukup umur tadi. Nah, kalau nang sudah cukup umur kayak apa? Patutkah dikeituakan? Iya, ngaran. Boleh cukup umur tuh boleh. Mungkin pertama takuni dulu orangnya. Bila inya mau kada apa-apa. Jangan misalkan inya kada mau dipaksa-paksa, itu kada boleh juga di pemerintahan. Kenapa jadi kada boleh? Karena termasuk dalam kalau kita tuh kena ada sanksi pidana. Memaksa. Ada pidananya kan? Ada pidananya. Ada sanksi pidana ini, ada pemaksaan ini. Ada sanksi pidana kan? Oh, berarti Pak, berarti enggak ada pidana, berarti suka sama suka. Kada belum bertakun pulang nah. Kenapa jadi kada boleh pernikahan dini? Kan sini kawinan dini jadi kasihan juga ya. Itu ngarannya karena orangnya dini. Itu tuh sudahlah. Sudah. Siap. Kadang dulu anak tuh udah pada hekel loh. Kena aja lah. Ditutup akan lulusin ini anak kuliah juga sebenarnya si ada si jadi kada bapak tuh baik jadi kada bapak ada kada mama kada jadi hah kenapa kada jadi pulang itu loh ada yang rakan maksudnya si cucu si ya, tadi kada jadi dulu direm ya, direm kakainah aja direm desi tutup akan sekolah dulu nah, mau kawa kuliah anyar dipikirkan gitu kah amun jon kita nih kada usah usah kenapa pulang anak kada jadi anak kada iya anak kada setuju abainya pulang amun kene kami pulangnya sari kada iki gampang aja kami cadangan kena pulang iki gurai amang sini mama sini mah iya kayak ini gurai iya minta maaf pang ulah lah ini kada bapak anu semalam kepada sak jiwa pang kami di padang karet kan pas berdudukan bagi sempat kami deh iya buat anak pian nang umanya desi tadi di sini teh nang di sana jadi juragan kami ini berjeringan ada ya iya tapi bagus nih kawannya iya bujuk dia jadi mengkay ini di sana ini kita ini supaya beparakan ya apa ini sudah nah ada maksud kok beparakan model tali silaturahmi gitu tuh supaya rancak pertemuan ya. Kami kan kampus belah ikam kan di kampus belah sini nah kemudian juragan juragan ulun ini ada maksud lawan anak pian nah kemudian juragan ulun ini duda nah, ada pang semalam bepandiran juga sekilas. Nah, kamu ini pada menarik jujur kan? Datang ke rumah. Ini umamnya asal aja. Ini umat daya. Jangan ada kawan, kuhamuk. Nah, itu di sana kan? Kira kayak apa?
Insya Allah aku tadi satu juhaji juga. Bian nih alam ini bapaan? Ini juragan kita. Juragan Bian. Iya. Tapi anu ngambil lupa kanureng pada agan sedih. Oh, kalau emang sasa kalian ada juga sekum. Anu koro, koro, koro. Koro. Artinya Bian setuju aja kita lah. Setuju aja. Nang mana orangnya? Takutnya dulu anak Bian menyerai. Kada kita nih sini udah tahu nang mana orangnya menyuruh menakuti nang mana orangnya. Si Sania lah. Lain-lain. Mamanya Desi tadi. Mama Desi tadi. Kalau Desi. Takut sama disinya dulu. Kayak apa nak? Aku nail. Kita berikan. Takutnya dulu. Anu bahai. Daripada lambat lah. Dulu aku nail. Alhamdulillah. Berdiri pak sudah. Kacapi umur tua nih. Nah aman nangka itu. Langsung aja Pak Bal, lambat mana? Lamarannya kami terima dan kita bisa siap. Nah kami menyiapkan pakai kita bacaan pian anak berdatang apabila kita berbukuan apa dan sebagainya kami terima aja. Mana gitu kita belikan. Jadi kayak ini pokoknya kadada yang arahnya pernikahan dini. Ini ngarannya rajake nang Tuhan. Assalamualaikum.